2 singgit. Mari. Ayam goreng, Mak, ayam bakar. Kau pernah dekat sini? Aku jual ayam bakar ni. Seronok. Itu banyak. Dua singgit. Abang, mari beli, bang. Bagi 2 ketul. Singgit. Mau beli, ya? Saya jual. Patutlah kau selalu mengantuk ke sekolah. Esok cuti. Aku tidurlah puas-puas. Korang nak ayam bakar? Betul ke ni, Mak? Nah, aku belanja. Sekali-sekala. Dah untung. Sedapnya. Terima kasih, Mak. Atuk 2 ringgit. Pula? Tak nak belanja, Atuk? Banyak-banyak rugi lah. Saya tu. Bila masa kau kerja dengan mutu? Baru je. Bola punya hal lah ni. Abang Saleh pun tengok Piala Dunia. Kenapa? Tak boleh? Kau tengok baju aku ni? Ha, aku baru beli tau. Cantik tak? Cantik. Sama macam tu dalam. Dey, Saleh! Cepatlah! Ish, sabarlah. Penat tau. Berhenti kerja sabar, baru tau. Sabar. Korang nak apa? Teh tarik 3. Okey. Teh tarik 3. Tunggu kejap, eh. Abang, makan apa, bang? Tong. Kosong je. Tak ada duit lah tu. Tok dalang. Tong. Sini. Wah, mana cepat lu mali, ya? Mestilah. Semangat ni. Peminat nombor 1 England. Afrika Selatan mesti menangnya. Mimpilah kau, Tong. Sekurang-kurangnya England pernah jadi juara. Afrika Selatan ada? Sekali saja, Ma. Masa jadi tuan rumah. Kau ni. Aku. Air sudah mari. Mana pesan? Apa hal kau pakai baju Brazil malam ni? Yalah, Mutu. Brazil mana main ini malam? Balik tukar baju lah. England kah? Afrika Selatan kah? Hati saya tetap Brazil juga. Itu baju baru kah, Tuan Dalang? Baju lama. Baru pakai. Bagus. Atom, kenapa tak ada pakai itu baju Afrika Selatan? Wah, tak pakai baju apa pun mesti menangnya. Dey, jangan perasanlah, Tong. Macam itu. Untung pasang layar lebar. Ayo. Tok Dalang, banyak untung. Ramai orang datang sini juga. Tengok bola ada, main internet ada. Tak ada bayar pun ada. Kau mengata aku yang itu? Tak adalah, Tok Dalang. Main-main juga. Itulah. Wah, sudah cakap. Mesti untungnya. Mutu. Pesan. Yo, sudah panggil. Nanti kita cerita lagi, ya. Tok Dalang, Atong. Abang Butal. Orang nak order tu. Sikit jap. Sembang je. Korang sokong England juga, tau. Saka. Dah mula. Upen? Ipen? Tak bangun-bangun lagi? Penatlah, Kak. Bangun-bangun. Mari makan. Makan apa, Kak? Ada ayam goreng tak? Ada? Sejujurnya! Teruklah kak ni. Terkejut kita orang. Ular baru ke, Ihsan? Mestilah. Mahal ni.
bapa aku belikan. Oi, cantiknya. Warna-warni. Yalah, aku nak main betul-betul. Boleh main untuk Malaysia. Kau tengok tak bola malam tadi? Tengok kat gerai kamu tu. Besar TV dia. Besar-besar-besar. Ramai orang. Seronok. Mak Il pun ada. Dia belanja kita orang ayam goreng. Dia belanja korang je. Tak patut. Aku nak juga. Dah lah. Mari main. Okey. Kau mula. Upin. Bagi aku. Bagi aku. Ya. Aduh. Sampailah main dengan Tin. Kan ada bola. Mainlah dengan bola. Ihsan, Ihsan. Sini, Ihsan. Ya, separuh masa kedua perlawanan akhir di antara Malaysia menentang pasukanku bakal dimulakan. Adakah pasukan Malaysia yang dikenali oleh Kumin bakal mengulang piala kejuaraan pada malam ini? Sama-sama kita saksikan. Gol, gol, gol! Cepat, cepat! Malaysia mengulangkan serangan ke benteng pasukan bulu. Nampaknya serangan kawan-kawan dan Ipin berjaya dibatalkan oleh penjaga gol pasukan bulu. Boy, jaga dia, jaga dia. Ihsan, jaga bola tu. Ihsan, jaga. Tak tulah.
makan percuma yang akan diambil oleh Imen. Cuci, jaga. Sini, sini. Masuk, masuk. Agensi makan ini akan memberikan gol kepada Malaysia. Yaga!